Baiklah, terima kasih rakan setugas kita Muammar dan Sarinaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berhujung minggu. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan anda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Blight. Seperti biasa, kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan beberapa maklumat serta bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan untuk menemani bis kita, ya, keadaan cuaca di daerah Blight pada pagi ini nampak cerah saja, ya. Jadi apa saja perancangan dan juga aktiviti bis kita pada hari ini, insyaAllah semoga ianya berjalan dengan lancar, selaras dengan apa yang dirancangkan. Baiklah, Oda, sekarang saya akan kongsikan dua info semasa yang berlangsung di daerah Blight, ya, iaitu mengenai dengan Persatuan Pertiwi daerah Blight mengadakan jualan amal menjelang Hari Raya Membeli Sambil Menderma, yang mana ianya masih lagi berlangsung sehingga ke hari ini, dan jualan amal ini akan dibukakan pada jam 10 pagi sehingga 10 malam dan akan bertempat di Dewan Pejabat Daerah Seria. Jadi diharapkan kepada pengunjung yang datang agar membawa beg gitar semula dan juga mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan seterusnya, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan akan mengadakan majlis bacaan doa kesyukuran dan surah Yasin sempena Hari Keluarga Kebangsaan bagi tahun 2022. Dan orang ramai adalah dialu-alukan untuk menyertai majlis yang akan diadakan pada hari ini, Ahad 1 hari bulan Mei 2022, bermula pada jam 9 pagi melalui aplikasi Zoom. Dan pautan Zoom akan dibuka bermula pada pukul 8.30 pagi, dan Zoom ID dapat diperolehi di laman Instagram KKBS_Brunei. Baiklah, dah dua info telah disampaikan. Apa kata kita saksikan bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Kemeriahan sambutan Hari Raya Aidilfitri semakin terasa apabila kita berada pada hari-hari terakhir Ramadan dan suasana yang sibuk dalam membuat persiapan kedatangan Syawal. Kesibukan ini jelas dilihat di gedung-gedung perniagaan dengan pelbagai jenis tawaran dan hidangan. Hari Raya sudah mula dipasarkan sejak dua minggu terakhir Ramadan. Selalunya kami membuat persediaan ini lebih awal, maknanya dalam sebelum tiga hari berhari raya. Kami dah sediakan barang-barang seperti inilah. Alhamdulillah, maknanya kalau kami jelang raya macam besoknya, kita tidak sibuk lagi. Dah kita kami sediakan macam mana kan. Jadi kita santailah. Alhamdulillah, kalau dari segi kuih raya, kek, maknanya kek dan biskut, kita beli seminggu sebelum. Jadi maknanya kita kena cari, kadang-kadang selalunya kek itu kita order. Lebih senang kan? Dan kalau baju hari raya tu, maknanya kalau kita tempah pun sekarang dalam masa endemik ni, kita berhari juga, tapi kita lebih banyaknya satu orang dari segi baju tu kita buat dah banyaklah. Dalam sepasang dua, lepas tu kita boleh pakai baju yang dah tahun lepas masih boleh digunakan, kita pakai balik. Kalau boleh, masa hari raya tu janganlah kita berlebihan, sebabnya kita lebih gunakan untuk keperluan yang lain, untuk maknanya makan harian yang lain kan, bagi anak-anak yang kan pergi bersekolah tu, lebih baik kita gunakan wang tu untuk belanja anak-anak sekolah, terutama dari segi perayaan kah, beg kah kan. Yang kalau boleh, orang ramai disuruh, kalau boleh janganlah belanja berlebihan. Kalau boleh seadanya sahaja. Sudah menjadi kelaziman, pakaian menjadi antara persiapan yang harus disediakan dengan lebih awal, kerana dikhuatiri butik atau kedai jahit tidak akan berkesanggupan untuk menyiapkannya pada tempoh yang diharapkan oleh para pelanggan. Masa ni kami menyusun rumah and kami akan ambil baju lah ni sebenarnya untuk meraya sama nini ku, keluarga ku lah cakap.
Kalau rajin, Tani buat baju lah. Kalau tidak, Tani just beli dari kedai ya. Beli di kedai. Kalau dari segi baju, kami ada membuat tapi kami beli arah ready-made lah. Contohnya luar kata, kami beli dari sana lah. Beli dari sana. Kalau dari segi kuih-muih macam mana? Kuih-muih, kami buat ada yang mamaku buat sendiri pulang. Sebagai umat Islam, kita digalakkan untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan bersederhana mengikut kemampuan masing-masing. Kalau save budget, buat sendiri lah. Tapi kalau macam apa? Kamu punya atau ada orang kepuasannya membuat sendiri lebih bagus daripada membeli. Ada orang suka membeli daripada buat sendiri. Macam mana pendapat kamu? Silakan. Raya-raya, kalau boleh itulah dikurangkanlah apa ni pembelanjaan tu. Pasal ada some people tu itu orang dah sempat nak balik situ. Kalau boleh berjimat cermatlah supaya jangan melebihi mana yang ada contoh. Adakah kamu masih menggunakan baju yang lama untuk dipakai balik? Mesti. Kenapa? Pasal Hari Raya ni dah semuanya mesti barulah. So kalau ada yang ada tu adalah sama lah sama apa yang cakap tadi. Sesungguhnya Islam tidak melarang umatnya berbelanja, tetapi agama Islam mendidik umatnya tentang kaedah berbelanja secara berhemah, iaitu dengan memberikan keutamaan dan mendahului kepada perkara-perkara yang penting sahaja. Aidilfitri akan lebih bermakna jika disambut secara sederhana sahaja, kerana bersederhana dalam kehidupan adalah amalan terbaik untuk mengawal nafsu daripada berlebih-lebihan. Itu dia ada bahan yang dikongsikan oleh rakan setugas kita Espelini Jali, iaitu mengenai dengan persediaan menjelang Hari Raya ya. Dan secara lazimnya ya, orang-orang ketani akan membuat persiapan dan juga persediaan sebelum menjelangnya bulan Syawal ya. Di antaranya seperti membuat baju raya dan juga menempah kuih muih ya dan sebagainya. Namun apa yang harus diingat iaitu janganlah kita melakukan pembaziran ya, dan serta sambutlah Aidilfitri ini mengikut kemampuan masing-masing. Dan di kesempatan ini juga saya mewakili pengurus stesen kaki tangan dan juga kru yang bertugas di Radio Televisyen Brunei Daerah Belait ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada seluruh umat Islam di negara Brunei Darussalam. Baiklah wadah, itu saja perkongsian kita pada hari ini. InsyaAllah di lain kesempatan kami akan membawakan info-info semasa dan juga bahan yang lebih menarik dari daerah Belait. Sekarang kita serahkan kembali kepada Muammar dan Sarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.